Halo guys, bertemu lagi di channel NPHNN. Di video kali ini aku bakal mainin Pocong Hunter 3 guys, yang direquestin sama viewer. Langsung lanjut guys, langsung kita story. Ada anak tidur, terus alarmnya berbunyi. Oke, dia lihat kalender, waktunya memancing guys. Oke, lanjut. Nah, dia pergi memancing nih. Sendirian, guys. Padahal masih kecil loh, guys. Nah, sendirian gitu. Oh, dia ngantuk. Lah, ketiduran kocak. Wah, gawat ini, kapalnya ke bawah, guys, ke bawah angin. Kapalnya dia nggak nyadar ketiduran lah, anjir, sampai malam. Nah, terus ini gimana guys, ketiduran dia? Oke, berhenti di suatu pulau guys, berhenti lah, kocak. Kapalnya kebalik. Nah, sedang cari tempat berlindung nih kayaknya. Kasihan guys dia guys, belum makan guys. Nah, pingsan ya kan, pingsan. Oh, ada orang bantu guys. Oh, Polo Games 16 developernya guys mempersembahkan. Nah, Pocong Hunter 3 Pulau Terkutuk, edisi Pulau Terkutuk nih. Kita langsung play aja guys. Desa Harum Ayit, Susan. Aduh, lama banget guys ini ceritanya doang. Susanto bangun. Oh, nama karakter kita Susanto guys. Oke, ini udah bisa digerakin belum? Oh, belum. Kenapa bapak teriak-teriak? Karena bangunin kamu. Kok bapak tahu nama saya? Karena kamu mengigau memanggil-manggil namamu sendiri. Wah, lama banget guys, sudah 3 hari kamu pingsan. Boleh saya pinjam HP? Apa itu? Sebaiknya kamu segera menemui Pak RT untuk lebih jelasnya. Mana guys rumahnya Pak RT, mana guys? Kiri atau kan kiri dulu deh, coba deh ini apa ya? Desa, anjir, desanya burik banget guys, desanya 7 orang doang populasinya. Ini hilang, dicuri keris pusaka milik desa. Oh, ini rumahnya siapa? Aduh, nggak ada orangnya lagi. Kita coba ke kiri terus guys. Aduh, nyangkut. Ke kiri ini nih, ini kan, nah ini nih rumah Pak RT nih. Nah, permisi, Anda Pak RT, benar kamu pasti bertanya-tanya. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Garing Pak lah, nggak masuk akal, nggak manuk akal guys. Aku ceritakan, dengarkan baik-baik ya, siap. Desa ini berada di sebuah pulau dahulu kala. Pulau ini sangat makmur, para penduduk bahagia. Namun sejak beberapa puluh tahun lalu, pulau ini menjadi terkutuk. Udah gini doang ceritanya. Oke, ngapain Pak RT nya sampai mana tadi? Sampai bapak mematikan radio. Dasar bodoh, itu kaset player bukan radio. Oh, jadi begini, dulu sekali ada anak seusiamu dikejar-kejar rombongan hantu. Kami menyembunyikan dia di desa ini, tapi ketahuan. Cepet guys. Tapi Pak, itu dia. Sejak dulu kami meyakini bahwa nanti ada seseorang yang berhasil masuk ke pulau ini dengan kelebihannya. Anak muda, katakan apa kekuatanmu. Kamu naik naga, bisa terbang, punya jurus teleportasi,
Nah, Kocak tanyanya aneh-aneh, guys. Orang biasa tidak mungkin bisa menembus kutukan ini. Bagaimana kamu bisa ke sini? Sebenarnya, waktu itu saya sedang mancing terus ketiduran hanyut sampai sini. Duh, ada juga ya kejadian seperti ini. Bagaimanapun juga, kamu pengen pulang ke rumah kan? Satu-satunya jalan untuk pulang adalah menghilangkan kutukan ini. Para hantu mengambil keris pusaka kami, bentuknya seperti ini. Oke. Aduh, kelamaan guys, kelamaan sumpah. Langsung lanjut, kita disuruh kemana tadi guys? Lah, bentar, ada cutscene. Lah, anjir Kocak. Partainya kejedok, pleset. Disuruh ke rumah Pak Sihir atau apa sih guys tadi? Wah, ketahuan ya, kepala bapak kenapa? Gak usah pura-pura nggak tahu deh. Oke, ini kita bicara Bu RT. Maaf, kami sengaja nguping pembicaraanmu dengan Pak RT. Dengar-dengar kamu punya... Oh, nggak penting. Apa ini nih? Tempat latihan. Oh, kesana. Oh, ini nih guys, rumahnya nih. Nah, kita ketemu lagi. Maaf, bapak siapa ya? Wah iya, kamu kan baru tampil kali ini, aku adalah guru. Guys, kalian baca sendiri guys, kelamaan guys. Siap, ya siap. Nice, kita dapat senjata. Ada pocong guys, pocong. Oh, bisa digebuk kok. Luar biasa. Oke, ada lampu minyak. Oke guys, kita langsung lanjut guys ya. Kita di hutan. Stepnya sampai banget, sampai step doang. Di hutan. Jil. Aduh, anjir. Hapus kau, pocong. Kita ambil koin dulu ya, guys. Anjir, apa anjir pocongnya, guys? Sumpah dong. Sini. Gak takut aku sama kamu sini. Nice, dapat koin biru. Buat apa itu koin biru, guys? Pelan-pelan, anjir. Analognya agak itu guys, agak nggak enak ini game. Apaan sih Kocak dah. Pelan-pelan. Nah, harus ada pocong lagi. Sini ada pocong guys. Anjir, ada pocong dong. Itu. Mati mampus loh anjir. Oh, kita bisa nyalain gini. Oh, itu guys di atas guys, lihat. Lihatannya kalian. Pelan-pelan, nyawa kita sekarat guys. By the way, nyawa kita sekarat. Suara apa itu? Aduh anjir. Kita ini guys, hantu baru, susternya satu. Oke, hantunya baru, ada pocong sama susternya shot guys. Nah, ini gimana terus lewatnya? Oke, nice, loncat. Aduh, kabur dulu guys, kabur dulu. Sini. Jangan. Aduh, sorry guys, jangan terjadi. Coba lagi. Guys, speedrun guys, aku guys, speedrun dulu guys. Biarin guys. Pocongnya biarin. Kita aduh kan, nggak bisa.
bisa lewat situ ya guys ya. Nah, kita harus ke sini deh kayaknya. Udah biarin aja guys pocongnya guys. Satu pocong, teman. Ini. Anjir, bisa gitu cok pocong. Lanjut aja guys, gak usah. Nah kita sekarat soalnya, dilihat ya. Apaan sih? Coba lagi. Aduh susah ini requestnya viewer nih, gamenya nih guys. Hit gak kena. Ini anjir. Aduh, kena lagi. Kita ambil uangnya aja guys. Apaan sih kocak pocongnya deh. Oke, di situ ada 3 guys, ingat-ingat. Oke. Nah, agak enggak enak guys sensitivitasnya. Langsung lanjut. Biarin guys, pocong yang di gua itu. Apaan sih enggak? Ini susternya sakit. Aduh gue yakin. Mana? Anjir bisa gitu dong. Baik, hati-hati jatuh. Oke santai, kita tadi jatuh di sini guys. Kocak dong. Bisa jatuh. Aduh. Langsung kabur aja guys. Kabur. Guys, checkpoint. Boleh nggak sih kita ke gua dulu? Udah ada apaan lagi nih di gua? Oh ini keluar nggak ada apa-apa guys. Aduh. Anjrit. Mati dibunuh pocong. Coba lagi. Nah singawalnya pulangnya dari sini, kita udah ambil checkpoint. Langsung guys, kita ke atas. Anjir ada kuntilanak guys, sekarang guys. Aduh nggak bisa dibunuh guys itu guys, kabur aja guys. Oke, aman, kita aman. Oke, gelap. Et nggak bisa. Et aku lompat. Nice. Sukses. Yeah. Nah level 1 selesai. Ini nggak ada upgradean apa sih guys? Aduh nggak ada upgradean lagi. Lanjut level 2 guys. Awas jatuh. Mana nih? Aman kita aman. Gak kena. Ada bensin. Nah itu gimana cok? Ada jebakan gitu. Oke, so far so good guys, aman. Gak kena. Nice, checkpoint. Tambah mudah level 2 guys. Kocak dah nih. Malah mudah level 2 guys. Oh ini buntu kak. Oh buntu guys. Gak bisa. Aduh kenapa ini guys. Oh itu kena. Susah nyesok ya, kalau gak salah. Lewat atas juga nggak bisa, terus lewat bawah. Anjir, apaan sih kocak dah. Terus lewat mana kocak. Coba masuk sini deh guys.
kita nyalain. Aduh, ada pocong. Lewat atas. Oh, lewat sini. Oke. Ada pocong, kita lewatin aja. Lompat, ada apa ini? Lanjut aja, bisa lanjut pocong. Anjir, ada. Aduh, gawat ini guys, gawat ini. Kabur. Anjir, pocongnya. Nice, menang. Nice, level 2. Selesai level 2 guys. Terus uangnya buat apa guys ini guys? Wait. Wait a minute. Nah, terus uangnya buat apa kocok? Kita bikin auto nyala di tempat gelap deh guys, biar gampang. Kalau ada pocong atau apa itu langsung aja guys, langsung lari, langsung kabur aja, biarin. Anjir, ada tengkorak sekarang guys. Nah, kocak dan kabur. Awas jatuh. Jangan greedy. Nice, gigi. Baik, gak kena. Ya, kocak, gak bisa tangkap aku. Ini harus lewat gua ini, guys. Lewat gua. Telat sini bisa gak sih? Gua harus lewat gua ini, guys. Kocak dulu. Oke, ke bawah, hati-hati jatuh. Apa sih? Anjir. Aduh. Wait. Guys, speedrun. Oke, ini ada bensin. Nah, itu hantu apa lagi? Bisa gitu. Anjir, di sini cuma koin doang, guys. Tadi hantu apa, guys? Itu bisa masuk. Awas, hati-hati. Nah, oke. Aduh. Hantunya banyak guys. Speedrun. Nice, oke, kita selamat dari. Nice, checkpoint guys. Awas jatuh. Aduh, lewat bawah aja. Aduh, ini nggak jalan guys. Bentar. Pakai kocok. Oh, pantesan kita nggak bawa bambu tadi. Aduh, gimana ini? Nice. Oke, koinnya jangan lupa ambil. Anjir, ada kuntilanak. Coba lagi. Yang sudah tengkorak guys, itu hantu skeleton guys. Itu hantu dari mana sih itu? Orang ini gamenya orang Indonesia ini. BTW guys, anyway ini gamenya dibuat oleh orang Indonesia guys, ini game lokal. Kita dukung ini guys, developer Indonesia ini. Nice, gini selesai. Sampai level 5 udahan guys, udahan. Sampai level berapa sih tuh? Nah, sampai level 5 udahan guys, kita guys. Aduh, pocongnya apa sih? Anjir. Aduh. Udah sekarat aja nih kita. Terus lewat bawah deh kayaknya deh. Nah,
kan. Anjing, anjing. Sorry guys, tadi guys. Aduh, aduh. Coba lagi. Gara-gara ada pocong tadi guys, susah. Nah itu pocong itu tuh. Kita pancing sini dulu deh. Nah. Apaan sih dikejar kocak. Oke, lewat bawah, ingat. Anjir. Kuntilanak dah ada. Apaan itu? Eh, gak kena. Eh, ada ayam guys. Anjir dah. Ada ayam, kita ambil dulu. Nah, kita bisa makan ayam gak sih guys? Oh, bisa. Santai. Oh, lewat atas berarti ini guys. Sini terus. Aduh, lewat mana lagi itu? Wait. Sini. Terobos aja lah anjing. Oh, lewat atas sini. Nah, nggak bisa juga. Ke sini lewatnya mana guys? Sumpah pusing dah aku sama ini game. Nggak bisa lewat kocak. Aduh, mana lagi mapnya ini? Sini kita jatuh. Oh enggak guys. Aman. Bensin. Boleh deh ambil bensin. Ada pocong. Nggak bisa lo. Ada pisang. Hati-hati. Kepeset. Tunggu dia jatuh guys. Nice. Gigi kecekan. Anjir. Oke, makan. Nice. Anjir. Bentar guys, aku bunuh ini dulu guys biar enggak ganggu. Nice. Aman. Tunggu dia jatuh. Nice. Gigi kecekan. Anjir, ada suster ngesot. Kabur. Nice, checkpoint. Wait. Aduh, itu hantu apa sih guys? Baru tahu aku ada hantu kayak gitu. Oke, santai-santai, kita rasa kocak. Aduh, apa sih itu? Ih, kocak. Gak bisa lompat. Ini ranting BTW gunanya apa ya guys ya? Lewat sini deh ini kayaknya kita. Kayaknya. Aduh. Oke, gak ada apa-apa. Oh bener kan? Lewat sini guys. Aduh. Ada stresok anjir. Guys. Mana nih? Tengkurak babi. Nah, level 4 selesai. Yeay. Level 5. Lewat atas aja deh guys. Aduh. Lewat atas aja nih. Lewat ini. Jangan jatuh. Duh. Digudak. Dikejar suster. Anjir, kuntilanaknya. Bentar. Takut jatuh guys aku.
Kok bisa ke bawah? Oh bisa guys, bisa. Pasir pocong, pocong. Ambil ayam. Makan, 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 makan. Kita punya ayam, makan aja guys. Nah, jatuh sini, sini, sini. Aku di sini nih. Anjir. Nah, mampus loh. Anjir, ada pentingan. Gila, gak beb. Kabur, 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 kabur. Aduh, ada pocong lagi, guys. Aduh, ini loh. Jatuh kan loh. Checkpoint mana nih? Aku butuh checkpoint. Ada skeleton tengkorak. Wait, nah aman kita guys, aman. Nanti kita ke bawah. Kita coba ke atas dulu guys. Jalan kesalahan, salahnya ke atas bisa nggak sih itu? Oh bisa, oh bisa deh ke atas ya. Oh nggak bisa, nggak bisa guys, sorry sorry sorry. Pelan 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 aja, pelan 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 pelan. Kita ke kiri dulu. Panas. Ke sini. Nah gini kan temu jalannya. Ngapain lo kocak? Pasin, pasin guys. Anjir. Bentar, bentar, dua hantu guys, dua hantu. Kita gocek kuntilanaknya. Aduh, 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 aduh. Nah, kuntilanaknya bisa ngeluarin itu guys sekarang. Apa, peso, peso, peso. Pisau, pisau, pisau. Nice. F5. Anyway, cukup susah guys ternyata guys ini game. Harus ngindar-ngindar gitu. Soalnya kayak hantunya itu invisible dulu, habis itu baru kelihatan kalau ngedamage kita. Rata-rata gitu, biasanya kelihatan duluan. Itu bisa dibilang cukup sulit begininya. Terima kasih buat yang udah request, viewer yang di komentar. Mungkin aku bakal tamatin, tapi episode kali ini udahan dulu, level 5. Episode kedua mungkin aku bakal ini guys, sampai lawan bos. Ini lawan bos gak sih guys, hitam-hitam gitu. Terus gini dulu aja guys videonya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, share. Share ke grup-grup, grup apapun guys. Bye-bye.